Sore, suster. Makasih ya Bu Fina, kiriman coklatnya kemarin. Oh, udah terima. Ini naon cenah ini teh? Louis Vuitton. Ya suka atuh. Iya, iya nuhun pisan kasep. Hah? Ah, cawius ah enggak usah ke ruang VIP mah. Keeng sepi. Di sini mah tuh kayak arisan ambu meni resep sama ibu-ibu. Nya atuh, heeh. Nya mangga kamu mau meeting deui cenah. Ya, ya mangga kasep. Ya. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, lihat ini saya teh dapat hadiah dari mantu saya. Elpi teh lah, Elpi. Wow. Yeah. Hebat si Adi, mah. Alhamdulillah dia. Mas Adi tuh bukannya enggak mau nengok Ambu. Cuma lagi repot urusan kantor. Enggak apa-apa atuh, pan dia mah kan memang orang sibuk, memang dimaklumin dia mah. Enggak kayak si A'a kamu tuh. Ih, mau ngomong apa coba Ambu teh ke tetangga kalau ada yang nanyain si A'a kamu teh. Dulu dia teh demo sana demo sini. Ih, naon sih? Sekarang dia malah makan uang orang. Nah, ya bener kan? Ini ragu. Well, people change. People change. Naon sih kamu teh? Susundaan we lah ngomong ke Ambu mah people change. Dari Sumedang ke Jakarta lu gue ayana people change. Dayanti. Ada orang di dalam. Hey, cari siapa lu Nyet? Vina. Jadi dokter bilang apa? 2 bulan lagi. Kira-kira gue mesti ngapain aja coba nunggu waktu 2 bulan ini? Mau bunuh diri kan juga tanggung ya. Kalau masih cantik aja sih. Gue bener banget. Pakai seragam SMA aja masih cocok loh. Lo yang nggak bener banget, udah sakit gini masih cantik. Halo. Iya mas. Ya udah sebentar lagi saya pulang. Bye. Suami gue ada bisnis trip dadakan ke Eropa. Kayaknya bakalan lama. Oh. Ya udah. Lu cepet pulang, Ki. Gua akan sering-sering nengok ya. Vin. Ya. Gue kangen banget sama mereka semua. Siapa? Geng bebas. Lu bisa bantu cariin mereka buat gue? Gue pengen banget ketemu mereka semua sebelum gue meninggal.
Nanti selama aku pergi, mobil sama Pak Hari bisa dipakai buat keperluan Mia. Jadi kamu gak perlu repot-repot nganter dia ke sekolah. Oh iya, tadi aku juga udah transfer uang ke rekening kamu. Pegangan saya masih cukup kok, Mas. It's okay. Love you, bye. Dia, Bu. Astaga, Jessica. Kenapa kamu kayak bayi sungsang gitu? Jessica, duduk yang tegak. Jangan tidur. Saya gak tidur, Bu. Ya, terus kamu ngapain nungging kayak gitu? Bentar, Bu, tanggung. Astaga, Jessica. Itu alis kamu kenapa? Jess, udahlah, lu tuh gak bakalan bisa jadi model. Gak usah komen lo, gue tiban kok itu lo. Sudah. Ini ada murid baru. Namanya Vina Panduwinata. Bidadaku ada senyummu, ada cintamu. Jadi, nanti kamu jangan kayak gitu ya, Nak. Jadi anak-anak, Vina ini murid baru dari Sumedang, Jawa Barat. Baru pertama kali ke Jakarta. Kalian baik-baik sama dia. Vina, perkenalkan ulang diri kamu. Perkenalkan. Nama saya Vina. Vina. Naon yang Vina? Bawa tahu Sumedang gak? Vina, tadi kesini naik Vespa ya? Vina, duduk di sana. Ada orangnya. Balik kemana, Hello Kitty? Tolong ya, diingat ya. Teman barunya dibantuin. Jangan digodain. Paham? Jangan kemana-mana. Pak Herman bisa lagi masuk. Gue dukung lu ya. Eh, manis. Lo tinggal di mana? Cewek gelis kayak lo harus dijagain, kalau enggak bahaya. Jadi tinggal di mana? Biar lo enggak takut, kita kenalan dulu. Nama gue Andra. Salam dulu dong. Jibang. Lo ngapain di sini? Pergi sana. Siapa nih, Mir? Anak baru. Asal dari mana lo? Sumedang, Jawa Barat. Nama lo? Vina. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata? Vina Panduwinata sama persis gitu nama lo sama penyanyi Vina Panduwinata. Yuk. Salam kenal ya, Vina. Kita senasib. Gue Chris. Chris Dayanti. Yoah. Nama penyanyi juga. Salam kenal juga. Santai, Nyet. Anak baru. Menurut lo, kanan sama kiri udah sama belum? Beda ya? Gepet.
Punten. Eh, mau kemana? Kocak banget sih lu. Ngapain lo liat-liat? Sebelum makan bareng, duet dulu. Ya. Duet, Nyet. Bukan duit. Gue gak mau duit lo. Kris Dayanti, Vina Panduwinata. Duet. Woi. Hai Kak, mau dipesenin apa? Oh, tolong beliin 5 porsi bakso, sambelnya yang banyak. Tapi tolong dipisah sama 5 arsi kolen. Baik, Jo. Baik, Kak. Ya Tuhan, Jess. Lu gak mau lemak lu aja yang ditipisin. Gigi tuh gue agak pagan di gigi dagat. Hah? Agak gigi cigi cagak. Hei, udah gue bilang dari awal ya. Kalau mau total gabung sama kita, geng cewek-cewek. Pahami pentingnya dandan. Pagai agak itu. Heh, jangan mangap. Terlalu masuk loh. Ini kenapa? Cewek normal kayak lo nongkrongnya sama cewek-cewek gila ini. Anak baru dari Sumedang. Vin, ini Jojo. Dia sama Jessica udah kayak minyak sama air. Dan emang kebetulan bokapnya Jojo, raja minyak. Kokai berat. Kokai berat itu artinya kaya banget. Catet. Jadi jangan heran ya, kalau ada satu cowok di geng cewek kita ini. Karena Jojo itu kelas satunya digencet. Habis itu kita kasihan, jadi kita adopsi deh. Tapi sekarang kelakuannya. Tokai. Kalau enggak karena dia jago ngajarin kita ngedance, udah gue. Apa? Apa lo apa? Jadi lo enggak pernah ke Jakarta? Enggak usah minder. Gue juga belum pernah kok ke Sumedang. Enggak boleh kayak gitu. Ini sang primadona mana sih? Paling lagi ngumpet dari kerubungan cowok-cowok biasa, semedi sama walkman-nya. Astagfirullah ya cantik. Lo inget cewek cantik tadi kan yang di kelas kita? Yang selalu gini. Nah, itu sang primadona si Suci. Anggota geng kita juga. Woi, siapa yang kebagian ngurusin makanan geng gue? Eh, lihat tuh. Kalau yang itu, lebih normal. Dia kelihatannya aja kok galak, tapi sebenarnya hatinya lembut banget. Namanya Gina, bokapnya udah gak ada. Tapi nyokapnya. Ah, perempuan pantang. Pebisnis urung. Nyokapnya masa hidupin dia sendirian. Nih. Yes. Wuhuu. Ambil jatah gue. Gue gak lapar. Makasih adik-adik. Sekarang segera menyingkir dari sini. Makasih. Jadi lo anak baru? Eh, sorry. Wow. Sedap. Spokat lo merek apa, Sob? Ambu, ya Ambu ya, ganti sepokat. Pokat? Naon pokat teh buah, cing sambal. Sepatu, Bu. Sepokat itu sepatu. Di sekolah nggak ada yang pakai sepatu kasogi. Banyak yang pakai sepatu apa itu namanya? Pokoknya sepatu kulit. Sepatu kulit mah mentawe ka uwa atau kan biasanya juga dikirim dari Cibaduyut. Oh, kan Cibaduyut bagus juga. Kamu juga waktu itu inget nggak? Ih, bukan sepatu kulit begitu. Maksudnya teh, sepatu kulit boot buatan Amerika, Bu. Eh, kamu teh tahu nggak ada berapa banyak anak di bawah umur dipekerjakan di negara ketiga hanya untuk bikin sepatu yang kamu mau? Si Eta mah mualnya, ho. Udah, kamu juga ikut-ikutan aja. Eta masalahnya, Ambu. Kudunya, ho, dia teh. Semua pada sadar nggak sih? Kaum kapitalis merebut hak rakyat. Hak buruh. Yang melawan seperti Marsina dibunuh, dek. Ya kamu kalah kafir tuh. Mau sepatu kok buatan Amerika, kapitalis. Kamu teh liar ya. Naon sih kapitalis dibawa-bawa? Ya nu dibunuh deui. Teh ini munafik. Hidup di atas penderitaan rakyat. Abah jadi antar kementerian dengan nama penerangan, makin rakyat makin gelap. Antek naon? Abah. Abah nu antek. Sok tingali. Siapa yang bayar uang kuliah kamu? Uang rokok kamu sah? Itu
jangan-jangan dipakai buat beli bir gitu, Om. Uang. Marsina memimpin tanpa uang. Silahkan. Hah? Tapi selama kamu masih dapat uang dari Abah, jangan banyak omong. Selesaikan kuliah kamu. Kalau sudah selesai, silahkan. Jadi gila, Ki. Sabu detehin. Gak lama lagi revolusi akan datang. Perubahan akan terjadi. Dan saya akan ikut ambil bagian di situ. Menggulingkan para koruptor penjajah negeri ini. Koruptor dari mana? Ya, koruptor. Hei, Pepes. Pepes dicokot. Ya, bontek sekalian. Tunggu lah, kali dia lah, mun ayunan naon. Sudah. Vina, kamu awet muda sekali sih. Operasi plastik ya? Suntik botox nih. Enggak, Bu. Ibu juga gak berubah sama sekali loh, Bu. Kalau saya, bulan depan itu saya mau punya cucu, Vin. Oh iya? Anak saya lagi hamil. Udah mau jadi nenek. Bu. Dian. Iya, Bu. Alis kamu. Kamu tato ya? Astaga. Yaudah sana. Masih, Bu. Ngomong-ngomong soal alis, beberapa hari yang lalu tuh Jessica kesini loh, Vin. Iya, kalian masih suka kontakan. Nih, ini kartu namanya. Sekarang alisnya disulam. Lihat ini. Grafiknya sungguh indah. Kecuali... Ibu Jessica. Ya. Ibu sudah tahu kan saya mau ngomong apa? Oh iya, sudah. Usaha lebih keras ya. Oke. Sebaiknya ibu benar-benar berusaha lebih keras. Sulam alis ibu pasti mahal kan? Dan itu sekarang apa? Bulu mata palsu kan? Pak, sepertinya tidak adil deh mengomentari penampilan orang. Ibu, ini yang gak adil. Halo, selamat siang dengan Jessica, mitra asuransi Anda. Ada yang bisa saya bantu? Lama lagi setelah 23 tahun. Dan sekarang lu bilang lu sekarat. Lu tuh jahat banget. Lu udah punya asuransi belum? Siapa sangka gue bakal jadi agen asuransi kalau bukan karena suami gue yang perusahaannya bangkrut. Selesai. Tapi perceraian lo itu adalah keputusan yang ter the best. Cuma kenapa dia gak pernah besuk lo ya sekalipun? Ya, kita kan gak punya anak. Jadi sekarang kayak gak kenal aja. Lo gak kesepian? Waktu masih sibuk kerja sih gak berasa ya. Tapi lagi sakit gini berasa sepi juga sih. Kalian tuh punya kenalan cowok-cowok, oke gak? Kayaknya gue tuh perlu kencan yang hot sebelum gue meninggal. Maksud lo? Serius. Pasti ada lah yang suka sama tante-tante kaya yang duitnya banyak kayak gue gini. Aduh. Ada. Enak aja lo. Aku pesan makanan. Kita harus segera cari Jojo, Gina, dan Suci. Iya, malam ini kita Google.
kita cari di Facebook, Instagram. Yaelah, Vin, gue udah pernah coba kali. Lu pikir selama ini gue gak pernah cari lu pada di internet apa? Pokoknya gini deh, kita harus pakai cara lain. Lo sama gue harus nyediain waktu untuk cari mereka. Oke? Titik. Gue kan harus ngurus suami, ngurus anak. Eh buset, lu stres ya? Suami lu masih ngompol, anak lu masih disuapin gitu? Emang lu gak pernah kepikiran kabar teman-teman yang lain? Lu gak kangen gitu? Halo? Udah deh, fine, lupain. Gue aja yang nyari, ribet. Gimana caranya cari mereka? Lu masih inget si Dedi, teman sekelas kita yang suka nyanyiin lu dulu? Di hatiku ku simpan wajahmu, tersimpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu di dadaku. Ada kamu. Gini, jadi dulu gue sama suami gue tuh ada urusan sama tukang kredit. Terus kita berdua kabur. Padahal kita berdua itu jago banget tau urusan ngumpet. Eh, ketemu juga sama debt collector yang gemuk. Siapa lagi kalau bukan Dedi, males banget. Terus utang lo? Ya, debt collector kan juga manusia, Vin. Awalnya sih gue gak inget si Jessica. Soalnya dia gak secantik lo. Hey, lo terus gitu ya. Lo gak lihat penampilan lo sekarang kayak apa bentuknya? Aduh, Dedi, lo gak usah dibahas. Udah lewat juga masa sulit gue, udah gak penting. Yang penting sekarang kita serahin ke Dedi sama anak buahnya. Terus kita tinggal terima beres. Ya pasti nemuin geng kita. Terus kita reuni deh. Ya kan, Dad? Minggu depan, Bu Retno mulai cuti nunggu kelahiran bayinya. Saya akan menggantikannya sampai beliau kembali, ya. Selamat akhir pekan, anak-anak. Yuk, let's go. Woi. Hey. Lo bawa senjata apa, Jo? Menurut lo, gue masih harus bawa senjata. Menurut gue kurang tajam apa? Tapi tunggu ya, kita itu harus sama-sama enam supaya sama kuat sama mereka. Tapi kita masih kurang satu orang lagi. Gimana dong? Pak, kamu punya makanan nggak? Kurang ajar lo ya. Mentang-mentang badan gue gede gini, terus pikir gue selalu bawa makanan kemana-mana. Cewek-cewek yang bakal kita hadepin ini tukang gencet dan hobi morotin orang. Ketua gengnya hilang. Dia pernah diputusin sama cowok gara-gara cowoknya naksir sama Chris. Makanya dia dendam banget. Padahal Chrisnya yang gak mau. Alan, dia udah nyampe duluan lagi. Tenang aja, mereka cuma mau adu keren dan adu gertak aja kok. Paling mentok jambak-jambakan, separah-parahnya cakar-cakaran. Why, baby girls? Baby girls, nama geng lo kayak nama merek bedak bayi. Najis! Hei, kunyuk! Kenapa sih lo maksa nampang di daerah tongkrongan orang? Anak sekolah digit. Ya cari cowoknya sama anak sekolah digit juga sana. Nggak tahu malu. Jauh-jauh, Ki. Ya? Tempat yang cocok buat lo pada tuh. Di Kutub Selatan sana. Kumpul sama beruang es. Aduh, gawat, gawat. Oh, gawat ya, Lunya. Nyat, 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 nyat. Kagak ada beruang kutub di Kutub Selatan. Beruang kutub? Ya di kutub utara. Aduh, tolong maksimal. Mari kita beri tepuk tangan. Wuh! Siapa tuh? Lo ngapain mau anak ingusan kesini? Hah? Lo minta bantuan anak SMP buat ngelawan kita? Hmm? Tampangnya aja takut gitu. Kayak mau kencing di celana. Sebenarnya gue juga gak pengen bawa dia sih. Tapi lo pernah dengar kata possession? Pernah lah. Duduk, tiduran, jongkok. Itu possession, bego. Gue bilang,
Possession. Kesurupan. Di tempat asalnya. Di pedalaman Jawa Barat sana. Temen gue. Itu dipanggil perawan setan kaki telanjang. Lihat tuh. Badannya mulai gemeteran. Itu artinya mereka mau datang. Ngomong apa sih lo? Siapa yang mau datang? Ya setannya lah ya, masa Metro Mini. Cahaya gue, jangan sampai lo liatin matanya. Atau enggak, setannya bakal ngikutin lo semua. Maju juga. Lanci, gak usah ikut-ikutan lo. Nggak tau malu lo. Ngikut sama cewek-cewek. Lah, gue cowok, lo juga cowok. Imbang dong. Gini-gini gue cewek beneran. Gak perlu gue operasi tulang pipi kayak lo. Dih, siapa yang operasi tulang pipi? Gila. Oh, itu tulang pipi beneran. Tidak banci lo tajem sampe naik pipi. Jangan banyak ngomong ya lo. Mulut sampah lo itu pernah dicuci gak sih? Bau banget. Lebih sering cuci daripada muka lo enakian. Pala lo bau menyan. Jatuh lebar kayak parkir timur. Woi Bapet, sini lo. Jangan tahan gue. Jangan tahan gue. Lepasin gue. Jangan tahan gue. Jangan gue. Sini lah. Berdiri tenang aja, kamu pergi sekalian. Jangan gemeteran gini. Lepasin gue. Gila. Tolong sekali-kali sih nyalahkan kabin yang di dia. Mal ngaruh. Mal. Dan mal aneh nomor darah aing. Saya merasa orang ini jika kia. Aing kuduna nyadar. Betul aing kuduna asupan. Saya ima ngarorong jika traktor. Bura-bura bisa perem. Perem aku kabe. Gue masukin lo sampai bener-bener mampus. Woi. Bubar dulu. Liputan 6. Liputan 6 udah mulai. Mana ada berita seperti ini? Bos. Saya lapar. Kamu yang nyiptain gerakan tariannya? Gua ajarin lo nari. Bahkan gua ajarin cara ngomong anak Jakarta. Asal lo ajarin gua ngomong kayak tadi. Moal. Kayaknya ya, udah waktunya kita punya anggota baru. Kita butuh setan Sunda. Gimana? Setuju gak kalau dia jadi anggota baru kita? Setuju. Terserah. Dan kita harus bikin nama yang bangsat banget. Hey, yang ngomong kasar biar gue aja deh. Emang lo diajak ya? Kan geng cewek-cewek doang. Bebas lah. Mau gue diajak kek, mau enggak kek, bebas. Masuk aja. Mau kopi apa gue, enggak ada. Halo. Suci. Tetap cantik kayak gini ya. Nanti kalau aku berhasil masuk universitas favorit, aku bakal datang ke kamu. Universitas favorit?
bisa lulus SMA aja udah bagus. Sana pergi. Sekarang. Kita mau nyamping gak? Hah? Cari sendiri. Dasar malas. Ya enggak dong, Vina. Kita bakal punya banyak yang murah lah. Halo. Udah pada ngemil belum? Wah, kue kembang mau milik. Makasih, Bumi. Masih dengan Agen di sini di Prambors Rasi Sonia, tempat anak muda mangkal. Kalau mau di Jakarta, lagu berikut mau gue puterin buat 6 sahabat yang ngocol banget. Chris, Jessica, Jojo, Gina, Suci, dan Vina. Chris sebagai ketua geng nulis ke gue dan bilang ada satu keinginan mereka buat masa depan, yaitu bisa bebas milih jalan hidup sesuai dengan panggilan hati mereka. Sedap. Mereka juga pengen bisa bareng selamanya. Tante Jessica telepon. Ya, Jessica. Jojo. Jojo ketemu. Permisi, Ibu Vina, Ibu Jessica, Bapak Jonathan sudah bisa ditemui. Mari, saya antar. Iya. Oke, kalau ada Mbak Ayu, ya, suruh tunggu kamar saya. Baik, Pak. Di kamar saya. Sebentar. Kamu apa kabar, Vina? Kamu kelihatan cantik. Jessica, kamu kelihatan sehat. Mau minum kopi atau teh? Saya bisa. Enggak usah Jo, enggak usah, enggak apa-apa. Oke. Lo kelihatan awet muda sekali ya, Jo. Lo tuh Jojo atau bukan sih? Kok jadi gini? Sok ibawa atau enggak lo? Biasa aja kok. Palak lo bau. Tamu yang mas. Iya, baby. Baby, ini ada teman SMA aku. No way! Teman-teman SMA kamu? Awesome! Halo, hi! Hi, hello, baby. Saya Jessica. No, nama aku itu Ayu, bukan baby, tante. Hello. Gini-gini agak-agak logo, agak-agak begini-gini logo. Oh my God! Itu bahasa Rusia, kan? Oh, baby. Awesome banget, Mas. Teman-teman yeah, kamu. Aku juga mau belajar. Lagalikohan, kayak gitu. Oke. High school friend, Mas John. Dulu, Mas Jonathan bilang kalau dia itu captain basket di sekolah. Kalian pasti cheerleaders-nya, kan? Iya kan? Kita dulu satu kelompok. Kelompok pelajar, baby. Kelompok pelajar, iya. Karena mereka itu pinter. Oke. Okay. Kalau gitu, Mas Jonathan itu dulunya kayak apa sih? Kayak like what gitu, aku mau tahu. Dia dulu gagah. Pinter berdebat. Mulutnya itu senjatanya, weapon. Senjata. Baby sini sebentar. Baby di sini. Baby belanja aja ya. Ya.
Nanti aku mau itu lagu yang aku belajar. Belanja aja ya. Nih platinumnya ya. Ya. Nanti ketemu dinner di rumah. Ya. Peluk dulu. Peluk. Ya. Mau dipeluk. Oh. Iya. Bye. Lagi. Dadah. Anjir. Baru Jojo nih. Jo, lo mau ketemu Chris nggak? Huh? Kita juga lagi nyari Suci sama Gina. Jessica mana? Lagi sibuk dia ngurusin premi klien. Gina sekarang anaknya 2. Ibunya, ingat ibunya? Ibunya itu stroke setelah usahanya bangkrut. Ditipu orang. Terus suaminya? Suaminya 2 tahun yang lalu ninggalin dia. Dapat perempuan yang lebih muda. Mereka udah gak kayak dulu lagi sih, Vin. Jo. Kemarin waktu gue ketemu sama lo dan Jessica, itu rasanya kayak... Kayak hidup lagi kan? Asli. Iya kan? Jo. Ngomong-ngomong. Itu si Baby, Ayu. Itu lo serius? Kasian tuh anak orang. Mau ngapain sih sebenarnya? Gue itu udah pernah nikah, Vin. Cuma 1 tahun bertahan. Sekarang ya gue coba lagi sama si Ayu. Gue masih sama aja kayak dulu. Masih gak enak hati sama bokap. Terusin bisnis, lurus. Dan harus punya anak istri. Sore. Sebentar. Nyokap harusnya ikut program rehabilitasi medis. Tapi ya, belum sempet. Masih ingat? Mami, apa kabar? Tapi mucinya jangan sama Mbok. Oh enggak. Makasih Mumi. Ini beneran lo yang bikin? Ya bisa lah. Mbok Umi sih sama Dorin. Dia emang setia banget sama keluarga gue. Kami terima pesanan kue-kue kering. Lumayan buat tambahan. Jadi ya, sekarang gue kerja serabutan. Apa aja lah yang bisa gue kerjain dari rumah. Ya, terjemahan, terima pesanan kue-kue. Supaya bisa sambil ngurus anak-anak sama nyokap. Sebentar ya. Ya, ada apa ya, Mas? Permisi, Bu. Ada pesan dari Pak Karim. Oh, Pak Karim, kan saya udah bilang, saya pasti lunasin. Kalau akhir bulan ini Bu Gina belum juga transfer tunggakan Ibu, ya, paksa Pak Karim minta Ibu keluar dari rumah ini. Bentar ya.
nitip uang dikit buat Chris. Dia juga paling doyan kue kepangnya Mbak Umi. Gak mau lo kasih sendiri. Vin, gue usahain nengok, gue janji. Tapi kan gue harus kejar setoran nih. Ngabarin gue ya. Iya. Bener. Oke. Ya udah. Hati-hati. Mia, Mia, kenapa sih kamu? Mia, Mi, buka dong pintunya, Mi, Mia. Kamu teman barunya Jessica kan ya? Siapa nama kamu? Vina. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata. Kayak penyanyi itu. Iya. Kamu lagi demam. Kok mukanya merah kayak mau meledak gitu? Loh, mau ke mana? Toilet. Mau cuci tangan. Boy!
sini. Ini klub tongkrongan kita. Kalau lo mau kesini, mikir 1000 kali. Emang lo siapa? Kurang ajar lo ya. Hah? Udah bisa ngomong pakai loloan sekarang. Gue udah tahu. Anak tahu Sumedang kan lo? Pura-pura kesurupan kemarin? Bohongin gue? Brengsek. Gue dengar geng lo punya nama sekarang. Geng Bebas. Geng Bebas. Jeris. Jelek banget namanya tau gak? Heh. Minta nama sama acara radio kan lo? Kampungan. Ah, duit. Duet? Nyanyi bareng? Duit! Gue perlu duit buat nyalon. Bukan mau nyanyi. Gue gak punya uang. Diam gak lo? Sat! Kurang ajar! Pegangin dia dengan benar! Gimana sih lo? Lo gak tau ya? Hah? Lagi berurusan sama siapa? Lo pikir bakal ada pangeran yang datang dan nyelamatin lo? Oi! Anjrit. Klise banget sih skenario lo. Bisa gak? Lo balik nanti? Kalau urusan gue sama nih cewek udah selesai. Lo? Lo anak SMA Kandita kan? Iya. Kenapa? Pernah denger? Cewek SMA Kandita yang namanya Rahma. Yang punya luka 20 cm di ujung mulutnya. Gue yang bikin dia begitu. Dia berani-beraninya gencet adik gue. Gue paling benci sama orang yang suka gencet. Mau cewek atau cowok sama aja. Bisa gue rusak mukanya. Bohong lo! Menurut lo gitu? Sini lo. Gue lagi teler berat nih. Tapi gue gak akan meleset. Gue janji deh sama lo, gue bakal bikin lukanya pelan-pelan buat lo. Anjir! MTV aja udah mulai kan ya? Ya kan? Cepet! Beruntung lah! Nadia Hutagalung lebih penting daripada lo! Makasih ya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Set, cewek-cewek zaman sekarang. Ngeri banget. Yuk. Malam, Mas. Ya, malam. Tukang nasi goreng itu bukan tukang nasi goreng betulan. Maksudnya? Dia intel itu. Pemerintah kita sedang gelisah. Jadi beberapa daerah tempat anak muda ngumpul, diam-diam diawasin. Yang berani bicara, dibungkam. Makanya majalah Tempo, tabloid Detik, diberedel. Kamu aktivis ya? Bukan. Aku menyebut diriku pencinta musik yang juga pencinta kedamaian dan anti kekerasan. Percuma jadi aktivis, apalagi penguasa, kalau tidak bisa menghargai musik. Akhirnya dia cuma bisa ngontrol rakyat dengan kekerasan fisik. Saya juga suka musik. Aku pencinta musik lama. Musik masa lalu itu lebih kreatif menurutku.
Namaku Jaka. Jaka Pradana. Ada permen karet di rambut kamu. Hah? Kayaknya kerjaan anak-anak tadi deh nih. Au. Harus pakai aseton tuh biar lepas. Atau kamu potong rambut. Demam lagi? Enggak. Sudah sampai nih. Itu rumah saya. Yang itu. Oh. Ini kita kenapa ada di tempat rawan tawuran gini sih? Mereka tuh emang nantangin kita kesini. Jangan-jangan kita dijebak lagi sama baby girls. Salah ya waktu itu gue ngelawan. Ya enggak dong. Dolphin. Nih ya. Bukan berarti nama geng kita bebas. Orang bebas macem-macem sama kita. Kalau ada yang berani macem-macem, jangan harap dia bebas. Jadi si Princess tuh kemana sih? Lagi meeting sama manajernya. Katanya sih lagi ketemu sama fotografer kondang gitu. Siap jadi cover girl. Wah, enak ya jadi cantik. Kayak gue bisa jadi model juga gitu. Enggak. Itu mereka. Monyet-monyet! Berani-beraninya ya lo nantang kita. Temen ingusan lo itu pengecut. Ngelawan beraninya bawa cowok. Diam lo! Bukan salah gue kalau ada cowok yang gak suka sama lo, nyet!
sekolah masuk OTB atau lawan, kamu tuh mau kemana? Gak usah kamu tuh ikut demo sana sini, kamu fokus aja sama kuliah. Hah? Bisa kemana sih? Doakan saja gerakan ini berhasil ya. Kamu sekarang kamu masuk aja. Saya pasti pulang saat perjuangan kita selesai. Perjuangan naon sih? Yogi. Titip Ambu sama Abah ya selama saya enggak ada. Pikir saya kalau ada apa-apa. Aa teh bari ka mana? Aa. Mia, yang jemput kamu ibu ya, bukan Pak Hari. Ini rame banget, mungkin ibu nggak bisa masuk. Jadi ibu tunggu di depan ya. Kabarin ibu kalau kamu udah di depan. Soalnya kamu ibu telepon nggak diangkat-angkat. Bye. Mama gak usah ikut-ikutan lu. Mau dipegang-pegang juga. Balik sini! Woi! Mia, Mia. Sayang, sayang. Mama gak apa-apa, Mi. Kamu diapain aja selama ini? Kenapa nggak bilang sama ibu? Aku ngomong sama guru mereka nggak ada yang percaya sama aku. Terus apa gunanya aku cerita sama ibu? Emang ibu mau ngapain? Mau ngelawan mereka? Ibu kan bi. Emangnya ibu berani? Pasti ibu bisa berani. Si Gina, ngapain sih dia kasih gue uang sebanyak ini? Yang butuh uang dia, bukannya gue. Gue tuh cuma pengen ketemu dia aja kok. Dia janji nelfon lo, sayang. Dia janji kok. Ya kan, Vin? Vin, lo kenapa sih? Lo diem aja dari tadi. Gak apa-apa. Gue lagi konsentrasi. Udah lama gak gambar gue. Vin, Jo, ada gak hal-hal yang pengen banget lo lakuin, tapi gak bisa? Atau mungkin hal-hal yang pengen banget lo kerjain, tapi belum kesampaian? Sudah. Kok ribet ya pertanyaannya? Kalau gua sih sekarang ya, gua ngejalanin aja ya kehidupan gua jalanin kesehariannya. Tapi misalkan gua nurutin apa yang gua mau, itu ribet. Ya jangan gitu cara liatnya, Jo. Lu tuh harus bikin hidup lu tuh berarti. Hidup tuh cuma sebentar. Gak gampang jadi gua, Chris. Percaya gue. Lo, Vin? Gua kan selalu nerima keadaan ya. Gua gak pernah suka konfrontasi. Tapi kali ini gua bener-bener ngerasa harus berbuat sesuatu. Eh?
gue lagi marah banget. Kenapa? Ada apa? Kenapa marah? Siapa yang kurang ajar? Iya. Siapa sih, Vin? Mentang-mentang nama geng kita bebas, bukan berarti orang bebas macam-macam sama kita. Kalau ada yang macam-macam, jangan harap dia bebas. Nanti orang tua kalian dan kepala sekolah kalian akan datang. Oh, memang gawat ya barang mewah tuh. Ada harga, ada rupa. Lo liat gak tadi, jidat tuh bocah. Bonyok gara-gara tas lo, Kris. Eh, tapi tadi lihat gak pukulannya si Vina ya? Eh, ada yang mau balas dendam lagi gak? Mumpung kita lagi panas nih, Nyet. Pakai nih seragam ya, sumpah deh. Ini ibu-ibu, bapak, mau piknik atau mau apa ya? Ini serius, kita mau ke kantor polisi. Eh, tapi kita itu harus bikin flyer, tau gak? Kayak bebas, penegak keadilan. Yang penting ada tulisannya, Anda harus bayar kami yang ajar. Tolong jangan berisik. Om, apa lagi? Ini teman-teman saya kan agak gila semua, supaya diem bisa dikencengin sedikit gak volumenya. Parah banget sih lo, Nyet. Vina Panduwinata, lo yakin lo bisa manggung sama kita nanti di kelas meeting? Hah? Maaf ya, gue parah banget emang. Kalau udah nyadar, keluar aja dari grup. Kita bakal lebih baik tanpa si idiot ini. Suci. Lo jahat banget deh. Kenapa sih, Nyet? Geng bebas atau apalah namanya. Gak bisa gue jadi bagian dari ini. Terlalu menyedihkan. Gak tahu ya kenapa lo bisa benci sama gue. Tapi gue gak bisa ngebiarin lo ninggalin kita kayak gitu. Kita? Iya, kita. Berani banget lo ya. Sejak kapan lo dan gue itu kita? Gue cuma pengen tahu kenapa lo benci sama gue. Ya gak ada alasan apa-apa. Cuma benci aja. Lo pergi sana. Lo gak bisa ninggalin kita kayak gini. Lepasin. Ada tamu. Sok atuh masuk ke dalam. Malam, Tante. Punten, gak ganggu. Malam? Enggak ganggu. Gening orang Sunda dari mana? Sumedang, Tante. Masuk sana, gak usah ikut campur. Suci, kok gak bilang-bilang punya teman baru dari Sumedang? Tas Mam, Tajan. Mam, yuk. Hatur nuhun pisan, Tante. Gak usah. Masuk sana. Suci, ajak temannya masuk ke dalam biar ibu siapin ya. Lo bukan ibu gue. Tunggu, Vin. Ayo. Gak adil deh. Lo benci sama gue cuma gara-gara ibu tiri lo orang Sumedang juga. Sifat kedaerahan seperti itu yang menghambat proses demokrasi. Bisa gak? Lo ngomongnya biasa aja. Gak usah kayak anak pinter. Bisa gak? Lo cantiknya biasa aja. Gak kayak supermodel. Emang gue cantik dari sananya? Gimana dong? Emang gue pinter dari sananya? Gimana dong?
Suci ini pinter banget ngilangnya. Sampai sekarang kita gak bisa lacak keberadaannya. Gue akan coba terus. Oh iya, Dad. Lo bisa bantuin gue cari keberadaan orang ini gak ya? Tapi gue cuma punya nama lengkap sama fotokopi sketsa wajahnya. Pantes lu datang ke sini sendirian. Udah malam-malam lagi. Ih, apaan sih? Ini mah pasti ketemu. Enggak ah, Dedi. Cie, nggak nyangka gue, Vin. Kalau gue bukan cuma istri seseorang, bukan cuma ibu dari seseorang, kau lupa jadi diri sendiri. Dan lo ngingetin gue kalau gue juga tokoh utama. Paling enggak dalam hidup gue sendiri. Tampang lo emang cocok sih jadi peran utamanya. Suci apa lagi? Gue akan terus cari dia buat lo ya. Para pemeran utama. Nah, Panduwinata, yang bener dong pegang kameranya. Jangan goyang-goyang. Udah. Nah, oke, gue duluan ya. Chris, lo akan menjadi perempuan yang sangat hebat. Lo akan selalu membela hak-hak perempuan dan tidak mau diinjek sama laki-laki. Jadi lo harus selalu gue, Jessica, kamu akhirnya berhasil menjadi perempuan cantik dan sukses. Hebat Jessica, pokoknya kamu berhasil menjadi ahli pelacur yang luar biasa. Jojo, koreografer ternama Indonesia. Bahkan namamu akan mendunia karena ikut melatih Madonna. Gina, kamu akan jadi pebisnis ulung seperti ibumu. Bahkan anak-anakmu akan mengagumimu. Karena selain kaya raya, kamu akan menjadi perempuan yang selalu membantu anak-anak yang kurang mampu. Nobel Prize untukmu, Gina! Hey, cover girl. Pose yang seksi dong. Ih, mana?
sekolah kesenian ternama dunia. Lukisanmu terkenal di mana-mana. Dan kamu juga menikmati hidup dengan berkelana keliling dunia. Yeay! Gue di sini. Gue di sini ya. Gue di sini. Oke. Ini masuk gak sih kita? Masuk. Aduh. Hei manis. Mau apa lo? Kok lo galak banget sih sama gue? Hah? Lo sebenarnya seneng kan? Gue kesini, gue deketin lo. Apalagi kalau yang gue dengar-dengar. Cewek di tempat asal lo itu suka kan digrepek-grepek. Jangan kurang ajar ya lo. Serem juga. Gue cuma mau saranin sama lo. Lo gak usah gaul lagi sama teman-teman lo itu. Suci, Chris, mereka tuh bahaya. Mereka tuh lesbi. Pergi gak lo semua, kalau enggak gue teriak. Lo tenang ya. Cuma lo mau teriak-teriak. Wah, kacau banget nih kayaknya. Berdiri lo. Diri. Semua cewek tuh jijik sama lo. Selain mulut lo yang bau alkohol murahan, lo tuh pengecut. Semua orang udah tahu lagi, lo pernah digampar sama Chris karena gangguin gue. Kalau gue jadi lo sih, gue malu masih di sekolah ini. Sekali lagi, lo coba gangguin perempuan-perempuan di sekolah ini. Gue habisin lo! Ngerti? Oh. Ih, najis. Kalian ngapain pelukan di kamar mandi? Ikut. Karena ada gue dan GR. Sayang si patokan, bagaimana bagaimana
off jadi cover majalah. Gimana kalau masuk TV? Oke lagi buat kelas 2 IPA 1 berkolaborasi dengan 2 IPA 1. Lo kenapa sih akhir-akhir ini? Gak apa-apa. Makan dulu, Gi. Masih ada waktu kok. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya. Elektronika. Sama satu lemon lime-nya, Bu. Iya. Hey, manis. Akhir-akhir ini gue sering banget kepikiran lo. Karena gue kasihan sama lo. Ya harusnya selama ini gue tuh bisa lebih sopan sama lo. Kita makan sama-sama rotinya. Kita makan berdua. Untuk ngerayain kedekatan kita. Lo mau apa sih? Gua cuma pengen deket sama lo. Kali aja cobain. Percaya sama gua. Aman. Chris. Tina. Lo harus percaya sama gue. Woi. Masih nekat aja ya, Lonya? Chris Dayanti, mulai hari ini, ku mau gabung sama geng bebas. Apa perlu? Gua harus jadi banci dulu, kayak Jojo, biar bisa diterima sama kalian. Maju sini lo, Chris Dayanti! Maju! Gue itu cuma mau deket sama lo semua! Lu kenapa sih? Lu gak mau sama gua? Ah!
Ayah. Hei, lo jemput? Kangen. Lari mana? Ibunya di sendiri ya. Yang bener, keren sih. Jessica. Halo ya, Jess. Kelihatannya sepi banget. Gini kali ya, kalau emang orang gak punya keluarga, rumah gue kayak begini juga kali ya kalau gue meninggal. Ya enggak lah, Jo. Perjalanan hidup lo belum selesai. Ngomongin apa sih kalian? Ini sebenarnya ada yang tahu gak sih? Kenapa Chris suruh kita kumpul semua di sini malam ini? Mulai sekarang, kalau kalian ngumpul, jangan lupa aja gue. Gina, kok lo bisa ada di sini? Nyokap, anak-anak, sama Bu Umi ya? Iya, nggak mungkin gue nggak datang. Sika, apa kabar sih yang pernah berubah? Gina. Kangennya gue. Lo bener, Fit. Harusnya gue langsung temui dia waktu itu. Jadi tinggal Suci nih ya yang belum datang. Kayak gimana sekarang? Kita gak berhasil nemuin dia. Terus kita pesan iklan loh di koran. Baca deh. Suci, lu harus dateng ya. Tapi kayak dia gak bakalan datang. Kita berdoa buat Chris aja yuk sekarang. Oke. Okay. Ya? Oke. Mas temennya Chris. Saya notaris Ibu Chris Dayanti. Kalian anggota geng bebas.
Betul. Iya. Duduk, duduk. Saya ditugaskan oleh mendiang Ibu Krisdayanti untuk membacakan wasiatnya. Woi, monyet-monyet. Maaf. Saya hanya membacakan sesuai dengan apa yang tertulis di surat wasiat ini. Sesuai dengan permintaan dari Ibu Krisdayanti. Tidak boleh ada yang terlewat kata per kata. Saya lanjutkan. Bunyinya begini. Woi monyet-monyet. Gua minta maaf. Gua harus pergi lebih dulu. Vina, terima kasih. Karena sudah menemukan kita semua. Geng bebas. Walaupun umur gua gak panjang, paling gak gua udah jadi tokoh utama di kisah hidup gua sendiri. Lo bikin gua menyadari hal itu. Gua sangat berterima kasih. Kursi kepemimpinan geng bebas gua serahkan ke lo. Jadi mulai sekarang lo pastikan kalian sering-sering ketemu. Jangan sia-siakan hidup kalian. Finn, sampai jumpa lagi. Oh my God, selamat Pina Panduwinata, pemimpin kita yang baru. Jessica? Ya? Anda bekerja di perusahaan asuransi, kan? Benar. Semua yang ada di sini akan membeli asuransi yang Anda jual. Semua biaya akan dibayarkan di muka secara penuh. Maksudnya gimana? Kok bisa? Beliau meninggalkan sejumlah uang yang cukup besar untuk itu. Dan beliau juga menulis, "Elo, ratu asuransi bulan ini, Nyet." Jojo, Jonathan kesayangan gue. Itu saya. Untuk Anda, beliau menulis, "Elo, boleh jadi wakil ketua geng." Oh, wakil ketua. Tunggu dulu, dari dulu emang saya wakil ketua. Ya enggak lah, itu gue kali. Tuh, dari dulu. Anda kecewa? Loh, bukannya kecewa. Kalau Anda kecewa, beliau menyuruh saya untuk membacakan kalimat berikut ini. Oke, saya kecewa, bacain lagi. Gua enggak perlu ngasih lo apa-apa lagi. Kan lo udah kaya, Nyet. Gimana sih? Beliau menambahkan, tapi gue doain lo menemukan cinta sejati lo. Gina? Iya, saya. Beliau mewariskan satu unit apartemen untuk Anda dan anak-anak Anda. Biaya sekolah untuk anak-anak Anda hingga lulus telah disiapkan. Dan beliau sudah menyiapkan sebuah posisi pekerjaan untuk Anda di salah satu perusahaan penerbit milik beliau. Sebagai tambahan, beliau juga telah memesan sebuah tempat di rumah sakit terbaik untuk rehabilitasi Ibu Anda. Terima kasih. Da.
Tapi ada satu permintaan terakhir dari almarhumah. Kalian semua menerima video dance kan? Oh, DVD. Udah. Sudah siap? Semua beban di hatiku, melayang dan melayang jauh.